Hati seorang wanita jelit lima, biarpun hatinya marah sekali, akhirnya saking lelahnya, kuatai jain dapat pulas juga di dalam kamarnya yang mewah, disediakan oleh kepala daerah. Teng akan tetapi lewat tengah malam dia terbangun. Dia terkejut melihat bayangan orang di dalam kamarnya, dan jelas bahwa orang itu mengambil cap kebesarannya yang terletak di atas meja. Lalu orang itu mi loncat keluar dari jendela kamarnya. Kuai Taijin bangkit dan mengucek-ucek matanya. Akan tetapi dia tidak bermimpi dan cap kebesaran itu sudah lenyap dari atas meja. Kemudian terdengar suara orang di luar kamarnya, di luar jendela dari mana orang tadi mi loncat keluar. Aku berhasil mengambil cap kebesarannya. Cepat larikan cap ini kepada Pui Taijin. Cepat mendengar suara itu, Kuatai Jin kini yakin bahwa memang ada maling memasuki kamarnya dan mencuri cap kebesarannya. Dia lalu berteriak-teriak keras maling, maling, tangkap teriakannya disambut oleh derap kaki para pengawal yang lari mendatangi. Kuatai Jin sendiri lari ke jendela yang terbuka dan dia melihat bahwa empat orang penjaga yang berada di luar jendela telah roboh pingsan. Gegerlah gedung itu ketika para pengawal lari berserabutan untuk mengejar dan mencari maling itu. Akan tetapi, bayangan maling itu tidak nampak lagi. Cepat, antar aku ke rumah jaksa Pui. Sekarang juga tiba-tiba Kuatai Jin memberi perintah kepada komandan pengawalnya, dan bersiaplah untuk menangkapnya. Komandan pengawal itu segera mengumpulkan anak buahnya, dan ditemani oleh kepala daerah Teng yang masih merasa bingung dan kaget itu, Kuatai Jin lalu naik keretanya menuju ke rumah gedung kepala Jaksa Pui. Dapat dibayangkan betapa kagetnya rasa hati kepala jaksa Pui Kian ketika dia menerima kedatangan Kuatai Jin bersama kepala daerah Teng dan semua pengawal L dari kota raja itu pada waktu lewat tengah malam Begitu berhadapan dengan Pui Kian, Kuatai Jin mengerutkan alisnya, dengan mata bersinar-sinar penuh kemarahan, telunjuk kanannya menuding ke arah muka kepala Jaksa itu, dia mim bentak, pengkhianat si Pui. Hayo cepat kau kembalikan cap besaran, tentu saja Puijian milanggo tidak mengerti apa yang dimaksudkan pembesar tinggi itu. Cap, cap kebesaran. Apa, apa yang Taijin maksudkan sikap dan ucapan ini oleh kuat Taijin dianggap sebagai sikap pura-pura yang palsu, maka kemarahannya makin memuncak. Keparat, kau masih mau berpura-pura lagi setelah menyuruh maling mencuri cap itu dari kamarku. Pengawal, geledah kamarnya, dan cari cap itu, dan tahan dia. Para pengawal pribadi puik yang hanya milanggo, tidak berani membelah majikan mereka karena mereka pun mengenal siapa, kuat ajaib, dan tahu bahwa para pengawal kota raja itu adalah pasukan yang lebih tinggi kedudukannya daripada mereka. Kepala pengawal bersama anak buahnya cepat melakukan penggeledahan, dan tak lama kemudian kepala pengawal sudah keluar dari kamar Mim bawa sebuah cap kebesaran milik kuota izin yang tadi dicuri maling. Hmm, lihat ini. Kau masih hendak menyangka lagi kuota izin Mim perlihatkan gap itu di depan hidung Pui Pucatlah wajah Pui Tapi, sungguh mati. Saya, saya, tidak mencurinya. Hmm, kau penjahat kepalang tanggung. Kalau tidak menyuruh curi, Apakah cap kebesaranku itu bersayap terbang, meninggalkan meja kamarku, lalu hinggap di meja dalam kamarmu fitnah? Ini tentu fitnah. Puiqian meratap, tangkap dia, bawa ke dalam tahanan di tempat kepala daerah, bentak kuat Ajin. Malah, M itu Puiqian, kepala jaksa Jin yang biasanya menjadi raja kecil di kota itu harus meringkuk di dalam penjara di belakang gedung kepala daerah dijaga ketat oleh pengawal-pengawal kota raja atas perintah Kuatai Jin sendiri. Akan tetapi, penjagaan yang amat ketat ini masih tidak mampu mencegah Cui Hang yang membungkus sebuah kerikil dengan kertas yang telah diberi tulisan, lalu melontarkan kertas itu ke dalam kamar tahanan dari jauh, dan kertas yang membungkus kerikil itu melayang melalui jeruji besi, dan tepat mengenai kepala Pui Kian. Tuk Pui Kian mengaduh dan melihat benda kecil putih itu yang tadi menyambar kepalanya, dia cepat memungutnya. Penerangan lampu di luar kamar tahanan cukup terang menerobos melalui jeruji-jeruji besi dan dia lalu membuka kertas yang membungkus kerikil itu, dan dibacanya tulisan tangan yang halus di atas kertas. Kepala Jaksa Pui, kami mengucapkan selamat kepadamu mendiang guru silat Kim Shok sekeluarga. Membaca tulisan itu, Pui Kian mengerutkan alisnya. Guru silat Kim Shok sudah mendiang. Dia mengingat-ingat, lalu mengepal tinju dengan geramnya. Ah, kini dia teringat akan peristiwa tujuh tahun yang lalu. Guru silat Kim. Dengan anak gadisnya yang dilamar oleh Pui Kicong putranya, akan tetapi ditolak. Guru silat itu bersama seorang muridnya telah lewas dan gadis itu, ah, Kemana perginya gadis itu? Bukankah menurut kabar yang diperolehnya, gadis anak Kim Kau Su itu oleh putranya diberikan kepada Tian Chin Bu Tek Meng? Dan bagaimana mungkin guru silat Kim yang sudah mati itu mampu melemparkan surat ini? Kini dia dapat menduga bahwa yang mencuri barang-barang berharga dan menggantinya dengan batu. Kemudian melakukan fitnah atas dirinya dengan mencuri cap kebesaran milik Qua Tai Jin kemudian menaruh ke dalam kamarnya tentu juga orang yang melemparkan surat itu akan tetapi siapa Kim Kau so, tidak mungkin karena dia sudah mati juga muridnya yang akan menjadi mantunya itu lalu siapa anak perempuannya rasanya tidak mungkin anak perempuan itu sudah dibawa Bu Texa Meng. Kalau belum mati pun tentu menjadi bini muda mereka. Apakah murid-murid King Su? Ah, bisa jadi. Bukankah banyak juga murid-murid guru selat itu? Dia mengepal Injo. Dikirimkannya surat pemberi on selamat atas malapetaka yang menimpa dirinya itu jelas merupakan ejekan. Ingin dia menangkap orang itu, menghukumnya dengan tangan sendiri. Akan tetapi Pembesar itu teringat akan keadaan dirinya dan lenyaplah semua kemarahan terhadap orang yang mim fitnahnya, terganti oleh ketakutan yang amat hebat. Dia bayangkan dirinya dihukum, dipecat dan dibuang atau bahkan mungkin dihukum mati. Gemetar seluruh tubuhnya mengingat ini dan tanpa dapat ditahannya lagi dia menangis. Kerap kali terbukti bahwa orang-orang yang paling kejam hatinya adalah orang-orang yang paling penakut. Ada kalanya pula sifat pengecut dan penakutlah yang mendorong seseorang untuk berwatak kejam terhadap sesama manusia. Karena merasa takut dan merasa terancam keselamatannya, maka orang itu akan menyerang siapa saja yang dianggapnya menjadi ancaman bagi keselamatannya, kesejahteraannya atau kemuliaan hidupnya. Agaknya kepala jaksa pui ini orang seperti itulah. Biasanya, kalau dia memperlihatkan kekuasaannya menindas orang lain, hatinya merasa gembira dan puas sekali melihat orang lain itu meratap-ratap minta ampun, menangis di depan kakinya minta keringanan hukuman. Puas dan gembira karena tangis orang lain itu merupakan mahkota kekuasaannya. Ratap tangis orang lain bagaikan nyanyi merdu di telinganya. Kini, menghadapi ancaman terhadap dirinya yang sukar untuk dapat dihindarkannya, melihat betapa kekuasaannya runtuh dan dia sama sekali tidak berdaya, kebanggaan dirinya runtuh pula dan timbul ibadir yang berlebihan besarnya yang mendorong mengalirnya air mata dari sepasang matanya yang sudah lama mengering tak pernah disentuh perasaan itu dan si pelempar surat Kim Chui Hang, sambil tersenyum puas dengan sinar mata berkilat dan wajah berseri-seri, meninggalkan kota Tianjin pada pagi hari itu juga, masih gelap, membawa bungkusan pakaiannya yang kini juga terisi sebuah kantung terisi barang-barang berharga yang indah dan amat mahal harganya. Kota Raja masih nampak megah dan ramai. Walaupun sebenarnya banyak penduduknya merasa gelisah karena kini pasukan-pasukan pemberontak sudah semakin maju mendekati kota raja dari semua jurusan. Dari timur kabarnya pemberontak yang dipimpin oleh Li Seng sudah semakin maju sampai ke perbatasan provinsi, hanya tinggal 300 li dari kota raja. Di barat juga pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Bu Sam KWL memperoleh kemenangan-kemenangan apalagi di utara. Pasukan kerajaan kewalahan menghadapi serbuan-serbuan bangsa Manchu yang semakin kuat saja. Pendeknya, kota raja telah diketung dari berbagai jurusan oleh banyak musuh. Bukan hanya tiga golongan musuh itu saja. Mereka bertiga itu adalah golongan musuh paling besar dan paling kuat. Masih banyak lagi pemberontakan-pemberontakan kecil terjadi di daerah-daerah. Semua ini membuat para menteri yang masih setia kepada kerajaan menjadi semakin gelisah. Akan tetapi apa daya mereka? Kaisar Dinina Bobokan oleh para Taikam dan selalu menerima pelaporan yang baik-baik saja dari para Taikam itu. Karena keadaan seperti mendung dan gelap oleh kegelisahan. Oleh ancaman-ancaman yang tidak nampak dan terasa oleh semua orang, bahwa Kota Raja berada dalam ancaman bahaya besar, maka yang berpesta pora dalam keadaan seperti itu adalah orang-orang yang menjual tenaga dan kepandaian silat mereka sebagai pengawal elf, pengawal, dan penjaga-penjaga keamanan. Orang-orang berpangkat dan orang-orang hartawan yang memiliki uang tidak sayang mengeluarkan banyak uang nih bayar jagoan-jagoan yang bertugas menjaga keamanan mereka dan keluarga mereka. Dalam keadaan ketakutan, orang memang dapat melakukan hal-hal yang menggelikan. Orang-orang hartawan itu sama sekali tidak ingat lagi bahwa ancaman perang tidak mungkin dapat dihindarkan oleh perlindungan yang diberikan jagoan-jagoan silat begitu saja. Dan mereka pun lupa bahwa yang mungkin mengganggu dalam keadaan kacau itu justru orang-orang yang biasa bertindak kasar dan keras, yaitu orang-orang yang merasa punya kepandaian silat dan yang merasa unggul, termasuk orang-orang yang mereka angkat menjadi jagoan-jagoan itu. Mereka tidak ingat betapa sudah banyak terjadi adanya pagar makan tanaman atau orang-orang yang diandalkan sebagai penjaga keamanan bahkan menjadi pengacau keamanan itu sendiri. Seperti Mi melihara harimau untuk mencegah serbuan serigala. Serigalanya tidak datang, akhirnya seng harimau peliharaan itu yang akan menerkam dan memangsanya. Betapapun juga, sudah pasti bahwa para jagoan atau mereka yang merasa memiliki kepandaian silat dan yang berani berkelahi, dalam keadaan seperti itu menjadi laris sekali. Tenaga mereka dan jaminan mereka dibayar mahal oleh orang-orang beruang yang rela membayar mahal hanya sekedar untuk menenteramkan hati mereka dan merasa terlindung. Banyak jagoan-jagoan atau tukang-tukang pukul yang memiliki ilmu silat tinggi dan yang ditakuti dan disegani orang, yang perlindungannya berharga mahal sekali, berhasil mengumpulkan kekayaan dan menjadi orang kaya. Di antara mereka terdapat seorang jagoan yang terkenal sekali dengan julukannya, yaitu Toat Beng John Pian, cambuk pencabut nyawa. Dia telah menjadi kaya raya karena menjadi pelindung beberapa orang hartawan di kota raja. Melihat betapa usaha di luar lebih baik daripada menjadi kepala. Kepala pengawal yang makan gaji, sudah lama jagoan ini meninggalkan pekerjaannya sebagai pengawal seorang pembesar di kota raja dan membuka usaha, melindungi hartawan-hartawan dengan menerima bayaran mahal setiap bulannya. Dan dia agaknya memang berdarah pedagang. Usahanya ini dapat diperluasnya menjadi semacam perusahaan penjaga keamanan, dan dia memiliki puluhan orang pembantu yang bertugas menjaga rumah-rumah hartawan. Dia sendiri hanya dipakai namanya saja untuk menakuti-nakuti orang. Dan memang sesungguhnya lah, hartawan yang dijaga oleh anak buah Toat Beng John Pian ini, tidak ada yang berani mengganggu. Agaknya para penjahat di kota raja tidak berani menentang si cambuk pencabut nyawa yang selain terkenal lihai bukan main, akan tetapi juga terkenal bertangan besi dan tidak pernah mau mengampuni siapa yang berani mengganggu hartawan yang dilindunginya. Setelah membunuh beberapa orang yang berani mencoba-coba, akhirnya tak seorang pun berani mengganggunya lagi dan dalam waktu 2-3 tahun saja dia telah menjadi seorang yang kaya raya. Jagoan itu kini mempunyai sebuah gedung besar di pinggir kota raja dekat pintu gerbang sebelah barat. Dia hidup mewah di situ bersama seorang istrinya dan dua orang anaknya. Usianya sudah 40 tahun lebih, tubuhnya pendek, tegap dan mukanya buruk. Ternyata istrinya masih muda dan cantik sekali. Istrinya itu baru berusia 25 tahun dan dua orang anaknya baru berusia 7 tahun dan 3 tahun. Hal ini tidak mengherankan karena dia memiliki kepandaian tinggi, memiliki banyak uang dan nama besar. Dan karena dia pun pandai mencinta istrinya yang muda dan cantik, wanita ini pun dapat menjadi seorang istri yang setia dan seorang ibu anak-anaknya yang baik. Pendek kata, toat Bank John Pianloti, yang namanya adalah Lowti, hidup serba kecukupan dan dapat diduga hidup berbahagia bersama keluarganya. Para pembaca tentu masih ingat kepada nama ini, Lowti. Jagoan yang pandai memainkan pian, semacam emruyung lemas atau cambuk yang saking tangguhnya diberi nama cambuk pencabut nyawa yang kemudian menjadi julukannya. Ya, dia adalah Long Ti, seorang di antara Tian Chin Butek Sameng, tiga jagoan tanpa tanding dari Tian Chin, bahkan orang yang paling tua, lebih tua setahun daripada dua jagoan lainnya dari Butek Sameng. Long Ti seperti yang lainnya, mendengar juga akan kejatuhan kepala jaksa puikian di Tianjin. Akan tetapi karena persahabatannya dengan pejabat itu dahulu hanyalah persahabatan belian Dalam arti kata persahabatan yang dijalin karena saling menguntungkan Maka di dalam hatinya dia sama sekali tidak merasa akrab dan sama sekali bukan sahabat puikian karena itu, mendengar betapa bekas kepala jaksa itu kini menjadi orang hukuman, dia hanya tersenyum saja dan beberapa menit kemudian sudah melupakan lagi berita tentang kejatuhan orang Sipui itu. Kalau saja dia tahu mengapa dan siapa yang menyebabkan kejatuhan Pui Kian, mungkin dia tidak akan tersenyum acuh. Dia sama sekali tidak tahu bahwa mendung kehuah mulai datang dari jauh untuk membuat gelap sinar keberuntungan yang menerangi kehidupannya. Mula-mula terjadi pencurian di rumah gedung seorang hartawan yang dijaga oleh empat orang anak buah Louti. Bukan hanya sejumlah perhiasan emas per mati yang dicuri orang, akan tetapi juga empat orang anak buah itu dihajar babak belur oleh pencuri itu. Orangnya bertubuh kecil, akan tetapi mukanya memakai topeng hitam dan pakaiannya juga hitam semua. Demikian empat orang anak kabuah itu melapor kepada Ti. Ilmu silatnya lihai sekali. Ketika dia melakukan pencurian, kami berempat yang berjaga di depan pintu besar sama sekali tidak mengetahuinya. Adalah dia sendiri yang mendatangi kami dan mengejek mengatakan bahwa dia telah mencuri banyak barang perhiasan berharga dari Kamal Chuan Rumah HMM Long Ti mengerutkan alisnya dan sepasang matanya yang lebar itu memancarkan sinar berkilat karena marahnya. Apakah kalian tidak memberitahu bahwa kalian adalah anak buahku? Sudah kami beritahu, Long Tuaku kami memberitahu bahwa kami adalah pembantu-pembantu Toat Beng John Pian yang bertugas menjaga di rumah itu dan kami minta agar dia mengembalikan barang-barang itu dan jangan mengganggu kami. Orang yang bercerita itu berhenti seolah-olah takut melanjutkan. Dan apa katanya Long Ti menuntut, penasaran. Saya, saya tidak berani menceritakan, des tubuh orang itu terlempar dan bergulingan kena tendangan Lou yang menjadi marah bukan main. Apakah kau ingin mampus? Sudah gagal melakukan penjagaan sehingga cuan rumah kemalingan, masih berani merahasiakan keterangan kepadaku ampun, tuaku. Akan tetapi orang itu, dia menghina sekali kepada tuaku, hmm, berani menghinaku? Apa katanya dia bilang bahwa tidak takut kepada Toat Beng John Pian, bahwa dia tidak takut kepada Lowati yang pendek bermuka hitam, bahkan dia minta kami menyampaikan kepada Tuako bahwa dia adalah pencabut nyawa orang Shilong, Jahanam Keparat Tanda Serulung Tim Loncat dan tentu dia sudah menerjang empat orang pembantunya itu kalau saja dia tidak ingat bahwa dia sendiri yang memaksa mereka mengaku. Sepasang macu yang lebar itu menjadi kemarahan Mulutnya terengah-engah seperti mengeluarkan uap panas Kedua tangannya dikepal dan berbunyi berkerotokan Dimana dia hanya itu yang dapat ditanyakan karena kemarahan yang hebat membuat dia sukar bicara Kami tidak tahu, tuaku Mendengar penghinaannya, kami lalu maju mengeroyoknya akan tetapi, kami tidak mampu menandinginya, dan kami dihajar sampai tidakkah mampu bangun kembali. Kerbau tolol, kamu tidak tanya siapa namanya dan di mana tempat tinggalnya. Bentak Lauti, saya sudah tanyakan, akan tetapi dia hanya tertawa dan meloncat pergi, menghilang dalam kegelapan malam. Tentu saja, peristiwa itu membuat hati Lauti menjadi panas dan marah sekali. Hiburan istrinya pun tidak dapat mengobati luka di hatinya, dan sejak malam itu dia sering keluar malam untuk meronda. Kalau-kalau dia akan dapat bertemu dengan orang bertopeng hitam itu, dan untuk menjaga nama baiknya, dia mengganti kerugian hartawan yang kecurian itu, dan meyakinkan hati hartawan itu bahwa pencurian seperti itu tidak akan terulang kembali, dan dia akan menangkap si pencuri. Memang perbuatannya mengganti kerugian ini ini buat namanya menjadi bersih kembali dan kepercayaan para hartawan itu timbul walaupun tadinya mereka meragu dengan adanya pencurian itu. Akan tetapi hanya untuk beberapa hari saja karena segera terjadi lagi pencurian-pencurian yang sama. Pencuri itu datang mencuri uang yang cukup banyak atau perhiasan dari hartawan-hartawan yang rumahnya dijaga oleh anak buah Ti, dan selalu menghajar para penjaga itu sambil menyampaikan ucapan penghinaan kepada Long Setelah terjadi peristiwa seperti itu sampai 5-6M kali, Long benar-benar merasa derong dan setiap malam diami lakukan penyelidikan untuk menangkap pencuri itu. Tanpa hasil, hartanya sampai hampir habis untuk mengganti kerugian para hartawan itu, karena yang dicuri oleh pencuri berkedok hitam itu bukan jumlah yang kecil, kalau begini terus akhirnya dia akan jatuh miskin dan namanya tentu akan menjadi rusak. Di antara hartawan langganannya bahkan sudah ada tiga orang yang berhenti dan mencari jagoan lain untuk menjaga keamanan keluarga mereka. Hal ini merupakan pukulan hebat bagi Ti. Aku bersumpah untuk menangkap pencuri keparat itu. Amelnya marah-marah ketika pada suatu malam dia pulang dari meronda tanpa hasil. Akan ku-patah-patahkan kedua lengannya, ku-bikin buntung kedua kakinya, dan kutusuka buta kedua matanya. Istrinya berdidik mendengar ancaman-ancaman itu. Ah, kenapa marah-marah setiap hari, suamiku? Kalau pencuri itu memang tidak mau bertemu denganmu? biar setiap malam kau meronda pun, takkan ada gunanya. Lebih baik mengurangi jumlah langganan dan melipat gandakan penjagaan agar lebih kuat, uang kita sudah hampir habis untuk mengganti kerugian. Kalau dikurangi jumlah langganan, mana penghasilan kita bisa cukup? Selama pencuri Jahana M itu masih berkeliaran, aku akan tak dapat tidur nyenyak. Agaknya dia memang sengaja memusuhiku. Sudah ku selidiki di kota raja ini, tidak ada tempat lain yang diganggunya kecuali rumah-rumah hartawan yang menjadi gananku, Air, kalau begitu jelas dia itu seorang musuhmu, kata istrinya khawatir. Cari saja siapa musuhmu itu, tentu engkau akan dapat menduga siapa adanya pencuri itu. Suaminya menggeleng-geleng kepala dan matanya yang lebar itu makin bercahaya penuh ancaman yang amat bengis. Mana aku tahu? Selama menjadi pengawal orang-orang besar dahulu, sudah banyak yang menjadi lawan dan musuhku. Hem, sekali waktu aku pasti akan bertemu dengan diadan. dan John Bianku inilah yang akan menghabiskan nyawanya dia meraba senjata itu yang tak pernah terpisah dari pinggangnya. Hati-hatilah, suamiku. Bagaimana kalau kau kalah? Menurut laporan anak kabuahmu, pencuri itu lihai bukan main. Betapapun lihainya, aku tidak mungkin kalah bentak suami itu dengan hati mendongkol dan istrinya tidak berani banyak cakap lagi. Pada keesokan harinya, ketika Lowti masih tidur karena semalam dia kurang tidur sehingga setelah matahari naik tinggi belum juga bangun, dia tergugah oleh istrinya. "Ah, aku masih ngantuk. Kenapa kau membangunkanku omelnya dengan sikap ogah untuk meninggalkan bantal gulinya?" Suamiku ada tamu penting yang ingin sekali bertemu dan bicara denganmu. Katanya dia mempunyai pekerjaan untukmu yang akan mendatangkan penghasilan besar sekali dan hanya dapat dilakukan oleh Hengka sendiri. Hmm, pekerjaan apa? Siapa dia agaknya? Ia putri seorang bangsawan atau hartawan besar. Ia seorang wanita yang cantik sekali dan pakaiannya serba mewah, seperti putri istana saja. Mendengar keterangan ini, Long Ti seketika membelalakan matanya dan cepat dia membersihkan mukanya, bertukar pakaian lalu keluar menemui tamunya yang disambut oleh istrinya di ruang depan. Ketika berhadapan dengan tamu itu, Long Ti cepat memberi hormat dan dia merasa kagum bukan main. Benar istrinya. Tamu ini seorang wanita yang luar biasa cantiknya. Seperti seorang putri istana memang. Ketika dia menoleh keluar, di sana berdiri sebuah kereta dengan empat ekor kuda, sebuah kereta yang amat indah. Tentu dia seorang wanita bangsawan, pikirnya dan dia em dia dia merasa heran karena belum pernah dia melihat wanita ini. Dengan kedua matanya yang lebar dan bersinar tajam, dia memperhatikan tamu itu. Ia seorang wanita muda, usianya masih lebih muda dari istrinya, antara 21 dan 22 tahun. Wajahnya cantik jelita dan terutama sekali matanya yang lebar dan jernih, mulutnya yang berbibir segar kemerahan itu, sungguh amat menarik hati. Rambutnya digelang ke atas dan dihias dengan hiasan sanggul terbuat daripada emas permatu yang amat indah, berbentuk seekor burung hong. Pakaiannya juga terbuat dari sutra yang amat mahal, dan tubuhnya penuh dengan perhiasan yang serba indah Gelang, kalung, cincin, hiasan rambut, hiasan baju di dada Semua begitu indah dan mahal, gemerlapan Ketika Lou Timmy beri hormat, wanita itu pun bangkit berdiri dan mengangguk Lalu tersenyum manis dan bertanya, apakah aku berhadapan dengan Lou Wung Hyong? pendekar Lou suaranya merdu dan halus, sikapnya lembut seperti seorang putri istana atau putri bangsawan tinggi. Girang hati Lou mendengar dirinya disebut Teng Hiong. Benar, Sio Chia, Nona, saya adalah Lou Ti, seorang di antara Tian Chin Bu Tek Saem Eng. dia sengaja menyebut julukan itu untuk menonjolkan diri dan mengaku bahwa Mi Ma dia seorang Eng Hiong, seorang di antara Semeng, tiga pendekar. Ah. Kalau begitu, tepat sekali nasihat pamanku agar aku minta bantuanmu, Lowong Hyong. Pekerjaan ini amat penting. Barang yang harus dilindungi berharga ribuan tel telemas, dan mengingat bahwa pada waktu sekarang ini sangat tidak aman, maka pekerjaan ini hanya dapat dilakukan dengan hasil baik oleh seorang yang memiliki kepandaian tinggi seperti Lowong Hyong. Barang apakah yang dilindungi dan di mana, Siorcia? Dan kalau boleh saya mengetahui, siapakah Snorcia? Maaf, aku harus merahasiakan diriku, juga pekerjaan ini harus dirahasiakan dan hanya Lou Hyung dan istri saja yang boleh mengetahui. Kalau engkau setuju dengan syarat itu, kami akan memberi upah sebanyak 50 keping emas. Kalau tidakkah setuju, biarlah aku pergi mencari pengawal lain, mendengar upah 50 tel emas, jantung dalam dada Lowti berdebar. Jumlah itu bukan sedikit, jauh lebih banyak daripada jumlah yang sudah dikeluarkannya untuk mengganti kerugian kepada hartawan-hartawan langganannya yang kecurian. Hartanya akan pulih kembali bahkan bertambah. Baik, ceritakanlah, Nona Pekerjaan, apakah yang harus saya lakukan Ayahku seorang pejabat tinggi dalam istana yang kini mengundurkan diri. Kami mempunyai harta pusaka yang harus kami kirim ke dusun di mana Ayah telah membeli dan mendirikan sebuah rumah. Nah, tugasmu adalah mengirim dan mengawal harta kami itu ke dusun itu sampai tiba di sana dengan selamat. Akan tetapi tak seorang pun boleh tahu akan harta itu. Karena itu. Engkau harus membawanya sendiri. Jangan memberitahu lain orang, dan jangan membawa kawan. Harta pusaka itu terdiri dari benda-benda berharga terbuat dari emas. Permatu yang amat mahal harganya mencapai seribu. Cil emas lebih dapat kau bawa dengan berkuda. Setelah tiba di dusun itu, kami menanti di sana untuk menerimanya, dan setelah kami terima dengan selamat, kami akan membayar lima puluh cil emas. Dalam bentuk emas murni, wajah longti berseri gembira, akan tetapi dia pun khawatir. Membawa harta sebanyak itu bukan merupakan hal yang ringan, apalagi perjalanannya jauh. Cukup berbahaya pada waktu itu, apalagi kalau sampai ketahuan orang-orang dunia hitam. Tentu, harta sebanyak itu akan menjadi rebutan, dan perjalanannya akan menemui banyak halangan. Dari mana dan kemanakah harta pusaka itu harus dibawa, Nona tidakkah begitu jauh, hanya memakan waktu dua hari saja kalau menggunakan kuda yang baik. Dibawa dari kota raja ini menuju ke dusun dekat Tianjin, makin giranglah hati longti. Begitu dekat, dusun manakah, Nona ayahku telah membeli sebidang tanah di dusun Angkebon dekat Tianjin, dan sudah membangun rumah di sana. Kakekku berasal dari dusun itu. Maka ayah ingin beristirahat di hari tuanya di sana, angkebun. Aku tahu tempat itu. Baiklah, saya bersedia, nona. Ah, tidak begitu mudah. Louon hiong, harta itu berharga ribuan tel. Kalau saya serahkan kepadamu, lalu apa tanggungannya? Bagaimana kalau sampai harta pusaka itu hilang dirampas orang? Bagaimana tanggung jawabmu? Hal ini harus kita bicarakan dulu kita rundingkan pahitnya dulu setidaknya setelah harta itu kau bawa engkau harus menyerahkan sejumlah uang tanggungan walau tidak sepenuh harga harta itu sedikitnya setengahnya haya aa mana kami ada uang begitu banyak nona kalau ada tentu dengan senang hati saya akan memberikan uang tanggungan itu akan tetapi dia menengokah kepada istrinya dengan bingung Bukankah engkau masih mempunyai rumah gedung ini dan semua isinya? Kalau digadaikan dengan bunga tinggi, ku kira banyak hartawan di kota raja yang menerimanya. Nah, kau gadaikan rumahmu ini, kau serahkan uang tanggungan itu kepadaku, dan aku akan menyerahkan harta itu padamu. Kau boleh memeriksa isinya agar hatimu tenang. Dan tentang bunga uang penggadaian rumahmu, biarlah aku yang membayarnya, sebagai tambahan upahmu. Bagaimana? Setujukah? Tentu saja Lou di setuju. Upah lima puluh emas bukanlah sedikit. Dan apa salahnya menyerahkan uang penggadaian rumahnya kepada nona ini? Bukankah dia juga menerima harta pusaka itu yang jauh lebih besar harganya? Hanya dua hari dan dia akan menerima upah lima puluh emas, berikut uang tanggungannya dan bunga penggadaian rumahnya dari kota raja ke Angkebun, dusun kecil di luar kota Tianjin itu. Amat dekat dan amat mudah. Dia yakin benar bahwa perjalanan antara dua tempat itu aman. Belum pernah terjadi gangguan perampokan besar di daerah itu. Kalaupun ada tentu hanya gangguan penjahat-penjahat kecil yang sudah akan berlari terdirit-dirit kalau berjumpa dengan dia. Long tertawa girang. Baiklah, Nona, Besok pagi atau nanti saya kira saya sudah akan berhasil menggadaikan rumah kami ini berikut isinya, baiklah, Lo Wong Hiong. Besok pagi saya akan datang lagi nih bawa harta pusaka itu, menyerahkan kepadamu dan menerima uang tanggungan darimu, dan sekalian akan kujelaskan bagaimana engkau harus melaksanakan tugas itu. Wanita muda yang cantik jelita itu tersenyum manis lalu berpamit, diantar sampai ke depan pintu oleh Louzi dan istrinya. Ke fakta berkuda empat itu lalu bergerak dan dengan cepat lalu meninggalkan rumah Louti. Tentu saja Louti gembira bukan main. Untuk sementara dia melupakan maling berkedok hitam yang mengganggunya. Ada pekerjaan yang lebih penting yang akan mampu menolongnya dan memulihkan keadaan keuangannya. Dan memang tidak sukar baginya untuk menemukan seorang hartawan yang mau menggadai rumahnya. Berikut isinya: hanya untuk jangka waktu beberapa hari saja, dengan bunga tinggi tentunya. Demikianlah, ketika pada keesokan harinya, nona bangsawan yang cantik itu datang bersama keretanya, dengan bang tidak dapat menumpuk uang hasil penggadaian rumah, dan isinya itu di atas meja. Hanya kurang dari sepersepuluh harga harta pusaka itu, namun nona cantik itu menerimanya dengan girang dan puas. Bukan uang dan jumlahnya yang penting, katanya. Melainkan tanggungan itulah. Karena ada tanggungan rumah dan semua isinya, tentu Leueng Hiong akan bekerja lebih hati-hati -hati lagi. Dan inilah pusaka itu, harap Peng Hiong periksa sebentar dan cocokkan dengan catatannya bungkusan kain kuning yang tebal itu dibuka dan Louti bersama istrinya terbelalak kagum. Benar-benar isinya merupakan benda-benda yang amat berharga, tak ternilai harganya. Berkilauan per metu yang besar-besar, seperti matu yang banyak dan yang hidup berkedip-kedip kepada mereka. Dengan jari-jari tangan agak gemetar karena selama hidupnya belum pernah Mi lihat, apalagi Mi megang harta pusaka sebanyak itu, Long Ti lalu mencocokkan jumlah benda-benda itu dengan catatannya. Kemudian, setelah merasa cocok, dia menandatangani catatan itu dan menyerahkannya kepada nona bangsawan itu bersama uang hasil penggadaian rumahnya. Nah, hari ini juga engkau boleh membawa harta ini dengan berkuda menuju ke dusun Angkebun, low Wong Hyong. Sebaiknya dibungkus dengan buntalan kain yang tua agar tidak menyolok, seperti buntalan pakaian saja. Engkau terpaksa harus bermalam di tengah perjalanan dan besok siang akan dapat sampai ke Angkebun. Rumah yang dibangun ayahku berada di dekat jembatan di sebelah dalam pintu gerbang dusun yang di selatan. Di sana ada rumah baru yang paling besar di dusun itu, bercat kuning dan jendela depannya berbentuk bulan purnama. Aku akan menantimu di sana. Sudah jelaskah, Lou Wong Hyong? Lou Ti mengangguk-angguk dan tersenyum gembira sudah cukup, lebih dari jelas. Saya akan berangkat sekarang juga mungkin malah M ini terpaksa harus bermalam di tengah perjalanan, berhati, hatilah, lo, Ang Hyong, nona bangsawan itu memperingatkan dengan wajah agak khawatir. Hahaha, jangan khawatir, nona. Di luar hutan pohon pek, di sebelah selatan bukit, di lereng itu terdapat sebuah kuil tua. Di sanalah biasanya kami yang melakukan perjalanan beristirahat atau bermalam. Tempat itu aman sekali, belum pernah ada gangguan. Saya jamin bahwa pada besok hari, harta pusaka ini akan saya serahkan kepada Nona di angkebon dalam keadaan utuh. Dan selamat, baiklah, kini tentram hatiku. Nona bangsawan itu lalu berpamit dan membawa uang tanggungan itu keluar, lalu keretanya pun pergi dengan cepat meninggalkan pekarangan ruang gedung Louti. Derap kaki kuda itu memecah kesunyian dalam hutan. Seekor kuda yang besar dan kuat berlari cepat di senja hari itu. Penunggangnya adalah Louti yang berpakaian ringkas dan menggendong buntalan di punggungnya. Buntalan kain hitam kasar dan kuat, tidak menarik perhatian. Wajahnya yang angker itu, dan kemilau cambuknya yang melingkari pinggangnya, lebih menarik dan mendatangkan keseraman. Biarpun tubuhnya pendek, orang ini memang mempunyai pembawaan diri yang berwibawa dan menyeramkan. Wajahnya yang hitam buruk dan terutama sekali sepasang matanya yang lebar dan mencorong itulah yang mendatangkan perasaan segan dan takut orang lain, karena wajahnya itu membayangkan kebengisan dan keberanian. Long Timi balapkan kudanya karena dia ingin tiba di kuil tua itu sebelum hari gelap. Tadi dia berangkat agak siang, karena harus menemui dulu para pembantunya dan memesan agar mereka bekerja dengan hati-hati, agar selama dia pergi jangan sampai terjadi pencurian-pencurian lagi di rumah-rumah hartawan yang mereka jaga. Perdagangan agak sunyi semenjak kota raja terancam bahaya oleh para pemberontak yang makin mendekat. Para saudagar enggan untuk melakukan perjalanan jauh meninggalkan keluarganya. Karena itu, perjalanan kali ini dari kota Raja menuju ke selatan amat sunyi. Hanya beberapa kali saja Ti bertemu dengan pejalan kaki atau penunggang kuda yang lewat jalan kecil itu. Akan tetapi dia tidak berkecil hati. Sudah biasa jagoan itu melakukan perjalanan seorang diri. Dia terlalu percaya akan kemampuan sendiri. Siapakah orangnya berani mengganggu di daerah yang sudah hamat dikenalnya ini? Setiap orang penjahat, dari yang kecil sampai yang besar, semua telah mengenalnya dan takkan ada seorang pun di antara mereka yang berani mencoba-coba mengganggunya. Apalagi, tak seorang pun yang tahu bahwa buntalan kain hitam di punggungnya itu terisi harta pusaka yang harganya mencapai seribu tail emas. Cuaca sudah mulai remang-remang, akan tetapi belum gelap. Benar ketika akhirnya dia tiba di depan kuil tua. Melihat kesunyian di sekitar situ, juga di depan kuil, tidak nampak ada kereta atau kuda. Long merasa lega. Lebih enak kalau kuil itu kosong daripada kalau ada orang lain yang juga bermalam di situ, pikirnya. Dia meloncat turun dari atas punggung kudanya menuntun kuda memasuki kuil tua itu dan menembakkan kudanya di ruang depan yang sudah agak rusak. Berbahaya juga meninggalkan kuda itu di luar, karena pada malam harinya mungkin saja ada orang yang akan mencuri kudanya itu. Baru saja dia selesai mengikat kendali kuda pada tiang ruangan depan dan hendak menuju ke ruangan belakang yang masih agak bersih dan tidak bocor, tiba-tiba dia mendengar suara dan cepat-cepat dia menengok. Matanya yang lebar itu semakin melebar ketika dia melihat bahwa di sebelah kanannya, hanya dalam jarak 3-4 meter, berdiri seorang yang berpakaian serba hitam dan yang mengenakan topeng hitam pula di depan mukanya. Dua lubang pada topeng itu memperlihatkan dua buah mata yang amat tajam, mencorong dari dalam topeng atau kedok itu. Jantung dalam dada Lowti berdebar walaupun dia tidak merasa takut. Dia terkejut dan merasa tegang karena dia mengenal orang berkedok itu. Bertubuh ramping, sedang berpakaian serba hitam dan berkedok hitam, tidak memegang senjata apapun. Inilah yang digambarkan oleh orang-orangnya: pencuri yang selalu mengganggu rumah-rumah hartawan yang dilindunginya, pencuri yang telah banyak merugikannya, bahkan yang berani mengeluarkan kata-kata menghinanya. Dan orang yang selama ini dicari-carinya tanpa hasil itu tahu-tahu sekarang muncul di kuil ini, selagi dia seorang diri dan membawa barang-barang berharga. Kecut-kecut juga hatinya teringat akan buntalan di punggungnya terisi barang-barang yang amat berharga dan menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi dan mengantar sampai ke tempat tujuan. Siapa kau dan mau apa bentak Louti untuk mendahului dengan gertakan, Selain untuk membesarkan hati sendiri, juga untuk menggertak orang itu. Terdengar dengus suara mengejek dari balik topeng, "Longti, jangan pura-pura tidak mengenal aku. Cepat serahkan buntalan di punggungmu itu kepadaku, dapat dibayangkan betapa hebat kemarahan membakar bakar hati Longti. Dugaannya tidak keliru. Inilah pencuri kurang ajar itu." Dan sekarang, pencuri itu agaknya memang sengaja menghadangnya di tempat ini untuk merampas buntalan di punggungnya. Perasaan benci, marah, dendam, akan tetapi juga gelisah bercampur aduk dalam hatinya. Otomatis, tangan kirinya meraba buntalan di pinggangnya, dan tangan kanannya mencabut keluar cambuk dari pinggangnya. Jahanam busuk. Memang aku sedang mencarimu untuk menghancurkan kepalamu bentaknya dan tanpa banyak cakap lagi, cambuknya menyambar dengan suara meledak-ledak ke arah kepala orang itu. Akan tetapi, dengan gerakan yang amat gesit, orang itu sudah mengelak dengan loncatan ke belakang. Cambuk di tangan Lou Timmy menyambar terus karena dia memang bernafsu sekali untuk segera merobohkan orang itu, melucuti kedoknya dan menyiksanya sampai mati. Akan tetapi, biarpun didesak oleh menyambarnya camruk yang dahsyat itu, orang berkedok itu dapat mengelak pula ke samping kanan dan kakinya tiba-tiba menyambar ke arah perut longti Cepat sekali gerakan ini dan serangan balasan yang tidak terduga-duga ini hampir saja mengenai perut longti Namun, dia seorang ahli silat yang sudah biasa melakukan perkelahian maka dia pun dapat cepat melemparkan diri ke belakang dan cambuknya meledak-ledak dari atas menyambar ke depan sehingga lawannya terpaksa mengelak pula. Tentu saja orang berkedok itu bukan lain Kim Chui Hong. Dan seperti pembaca tentu sudah dapat menduga, gadis bangsawan cantik jelita yang menyerahkan harta pusaka kepada Lou Ti untuk diantarkan ke angkebun itu adalah Chui Hong pula. Dengan hasil rampasannya, yaitu benda-benda berharga dari tangan kepala jaksa Pui, gadis ini telah menjadi seorang yang kaya raya. Ia menjual beberapa potong benda itu kepada pedagang besar di kota raja, menerima banyak uang dan diaturnyalah rencananya untuk mulai dengan pembalasan dendamnya. Karena menurut hasil penyelidikannya, musuh yang pertama kali diperoleh keterangan adalah Ti, maka darah ini pun segera mengatur siasat untuk turun tangan terhadap Longti terlebih dahulu. Dengan sebagian uangnya, ia membeli tanah bekas keluarga ayahnya tanpa memperkenalkan diri kepada penduduk dusun itu dan membangun sebuah gedung yang megah. Kepada para tetangga yang sama sekali tidak mengenal gadis bangsawan berkereta itu, ia hanya mengatakan bahwa ayahnya seorang pembesar tinggi dari kota raja yang sudah pensiun dan ingin beristirahat di dusun itu. Mula-mula ia mengganggu anak Buah Louti, selain untuk merusak nama baik Louti sebagai pelindung bayaran juga untuk membuat rugi Louti yang harus mengganti kerugian-kerugian para hartawan yang kecurian itu. Kemudian ia pun muncul sebagai gadis bangsawan yang menyerahkan harta pusakanya kepada Long untuk dilindungi dan dengan cerdiknya ia minta uang tanggungan sehingga terpaksa Long menggadaikan rumahnya dan semua isinya. Dan kini, ia telah menjat isi topeng hitam lagi yang melakukan penghadangan di kuil tua untuk merampas buntalan di punggung musuh besarnya itu. Long Ti merasa terkejut juga menyaksikan orang bertopeng ini benar-benar memiliki gerakan yang amat lincah dan juga aneh. Sampai belasan kali cambuknya yang biasanya ampuh sekali itu menyambar-nyambar ganas, namun selalu lawan itu dapat menghindarkan diri dengan cepat. Padahal, dalam belasan jurus itu dia sengaja mengeluarkan jurus-jurusnya yang paling ampuh untuk cepat merobohkan lawan yang amat dibencinya itu. Dia bukan seorang bodoh dan setelah melihat bukti kelihayan orang itu, Long timaklum bahwa lawannya amat berbahaya. Mulailah dia merasa khawatir akan keselamatan harta pusaka yang berada di punggungnya. Dia yang dia yang dia mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Akan tetapi, kudanya sudah diikat kendalinya kuat-kuat pada tiang di luar, dan untuk melepaskan kendali ini butuhkan waktu orang ini tentu takkan membiarkan dia lari, maka dia pun kini mengubah gerakan cambuknya. Cambuk itu tidak lagi meledak-ledak menghujankan serangan, melainkan sebagian dipergunakan untuk melindungi tubuhnya dari serangan lawan. Setelah mengubah gerakan cambuknya, kini gulungan sinar cambuk itu merupakan benteng yang amat kuat, yang melindungi tubuh Lewati sehingga lawannya sukar melakukan serangan. Apalagi hanya dengan tangan kosong, ilmu cambuk dari Long tim memang dahsyat dan kuat sekali. Walaupun kini kehilangan daya serangannya, namun masih memiliki daya tahan yang luar biasa kuatnya. Cui Hang juga maklum bahwa hanya dengan tangan kosong saja sukarlah baginya untuk menundukkan lawan ini. Pantas mendiang ayah dan suhengnya dahulu tidak mampu menang karena memang ilmu silat orang ini amat tinggi. Kalau ia menghendaki kematian orang ini, walau tanpa senjata pun ia akan sanggup melakukannya karena di antara berkelebatnya sinar cambuk bergulung-gulung, ia masih dapat melihat lowongan-lowongan yang dapat diterobosnya. Akan tetapi, tidak, dia tidak akan melanggar sumpahnya, tidak akan membunuh orang ini. Juga, terlalu enak kalau dibunuh begitu saja tidak sepadan dengan perbuatannya yang terkutuk tujuh tahun yang lalu terhadap dirinya. Orang ini, seperti tiga orang musuhnya yang lain, harus disiksa lahir batinnya, agar mati perlahan-lahan, bukan mati langsung oleh tangannya. Cui Hang Mi loncat jauh ke kiri dan ia sudah menyambar sebatang tongkat yang tadi ia sandarkan di dinding ruangan itu. Wir tongkat itu diputarnya secara aneh, menyerbu gulungan sinar cambuk dan terkejutlah Long ketika tiba-tiba saja cambuknya macet dan menempel pada tongkat lawan. hati Iit dia mengerahkan tenaganya membetot cambuknya agar terlepas dari tempelan tongkat, akan tetapi tiba-tiba kaki Cui Hang sudah bergerak menyambar ke depan mencium lututnya. Duk tak dapat ditahan lagi Long Ti jatuh berlutut karena sebelah kakinya tiba-tiba menjadi lumpuh dan tiba-tiba saja cambuknya terlepas. Akan tetapi ujung tongkat itu sudah berkelebatan menyambar ke arah kedua pundak dan kedua pinggangnya, menotok secara cepat bukan main sehingga tahu-tahu Long Ti merasa betapa kedua kaki tangannya tak dapat digerakkan lagi. HMM. Kiranya hanya begini saja kemampuan Lo Ti yang berjuluk Toat Deng John Pian, yang terkenal sebagai seorang di antara Tian Chin Bu Tek Sa orang berkedok itu mengejek dan sekali tangan kirinya merenggut, buntalan di punggung Lo Ti sudah berpindah ke tangannya. Wajah Lo Ti menjat pucat sekali, akan tetapi karena kaki tangannya tidak dapat digerakkan lagi, dia hanya memandang dengan mata terbelalak. Ja, jangan rampas itu, aku mohon padamu. Itu, bukan, bukan milikku. Akhirnya dia dapat mengeluarkan kata-kata yang penuh permohonan dan kegelisahan. Orang berkedok itu berdiri di depan Lowti yang sudah rebah terlentang tak berdaya itu. Biarpun tidak nampak karena tertutup kedok, namun mudah diduga bahwa mulut di balik kedok itu tentu tersenyum, entah tersenyum mengejek ataukah tersenyum puas. Long Ti, orang macam engkau ini masih dapat memohon, masih dapat minta dikasihani? Air, betapa aneh dan lucunya. Long Ti, pernahkah engkau memenuhi permohonan orang lain? Pernahkah engkau mengasihani orang lain setelah berkata demikian? Kim Chui Hang, orang berkedok itu, mi loncat keluar kuil dan terdengarlah derap kaki kuda. Long Ti menjadi bingung. Buntalan trisi barang-barang berharga itu dirampas orang, dan kudanya juga dibawa pergi, dan dia sendiri tidak mampu menggerakkan kaki tangan karena totokan yang luar biasa sekali. Dia mencoba untuk menduga-duga siapa orang berkedok yang selama ini mengganggunya, akan tetapi tidak menemukan orang yang cocok. Saking bingung, gelisah dan marahnya, Long tidak dapat menahan mengalirnya air matanya. Baru sekarang, selama ia menjadi jagoan, dia tahu dan merasakan sendiri apa artinya duka. Dia sudah menggadaikan rumahnya, dan kalau barang-barang harta pusaka itu tidak dapat dirampasnya kembali, dia kehilangan segala-galanya. Rumah dan semua isinya, dan dia bahkan tentu akan dituntut oleh putri bangsawan itu. Kehilangan semua hartanya, masih masuk penjara lagi. Setelah lewat tengah malam, barulah dia mampu menggerakkan kaki tangannya karena pengaruh totokan jalan darah mulai menipis. Begitu dia dapat bergerak, Long ti cepat bangkit dan dia lalu melakukan perjalanan secepatnya menuju ke dusun Angkebun. Dia harus berjalan kaki atau lari karena kudanya juga dibawa pergi perampok berkedok itu. Sambil menyumpah NYU umpah Long ti berlari cepat. Setengah malam lamanya otaknya diputar mencari siasat. Dia tidak memikirkan lagi si kedok hitam karena dia kini terhimpit oleh pertanggungan jawabnya. Dia harus menghadapi nona bangsawan itu dan urusan inilah yang terpenting dan harus dapat diselesaikan dan diatasinya terlebih dahulu. Dan dia sudah merencanakan siasatnya untuk dapat keluar dari ancaman bahaya itu dengan baik. Teringatlah dia akan kedatangan nona bangsawan cantik itu, ketika nona itu menerima uang tanggungan, dan menyerahkan harta pusaka, dan memesan agar dia merahasiakan kesemuanya itu. Yang tahu akan urusan harta pusaka itu hanyalah nona bangsawan itu sendiri dan dia disaksikan pula oleh istrinya. Tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tidak ada jalan lain kecuali yang sudah direncanakannya ketika dia masih rebah, tak mampu bergerak, dan kini dia bergegas lari menuju ke Angkebun untuk melaksanakan rencana siasatnya menyelamatkan diri, bahkan memperoleh keuntungan dari masalah yang menghimpitnya itu. Pada keesokan harinya. Matahari telah naik tinggi ketika Lou Timi masuki dusun Angkebun Kebun dan dia segera langsung menuju ke rumah besar baru seperti yang diterangkan oleh Nona Bangsawan itu. Jantungnya berdebar tegang ketika ia memasuki masuki pekarangan rumah itu. Punggungnya menggendong sebuah buntalan besar. Dia merasa lega dan girang sekali melihat betapa rumah besar itu nampak sunyi, tidak ada orang lain. Ketika dia mengetuk pintu, yang membuka daun pintu adalah Nona Bangsawan itu sendiri. Nona itu nampak makin cantik jelita, dengan pakaian yang indah dan sungguh aneh sekali, Ti merasa seolah-olah ia pernah mengenal Nona ini. Bukan kemarin dulu ketika Nona Bangsawan itu datang ke rumahnya di Kota Raja, melainkan jauh sebelum itu. Dia pernah mengenal atau setidaknya bertemu dengan wanita ini. Akan tetapi dia lupa lagi kapan dan di mana. Akan tetapi, hati dan pikirannya segera dipenuhi oleh rencana siasatnya dan dia tidak mau repot-repot tentang hal itu. Apalagi nona bangsawan itu sudah tersenyum sehingga nampak deretan gigi yang putih seperti mutiara dan rapi. Ah, kiranya Lo Wang Hiong baru datang tepat seperti yang direncanakan, Long Timi, mandang ke kanan kiri seolah-olah takut kalau-kalau kedatangannya diketahui orang. Kudaku jatuh sakit di tengah jalan, Nona, sehingga saya terpaksa berjalan kaki. Maaf, saya agak terlambat, akan tetapi saya berhasil membawa harta. Eh, ini sampai ke sini. Kembali, ia memandang ke kanan kiri dan menahan kata-katanya hendak menyebut harta pusaka. Nona Bangsawan itu tersenyum. Tidakkah usah khawatir, lowong hyong di sini tidak ada orang lain. Hanya aku sendiri. Masuklah, aku girang bahwa engkau sudah berhasil membawa harta pusaka itu dengan selamat sampai ke rumah ini. Rumah ini masih kosong karena masih baru dan belum ada pelayan. Besok, pagi baru keluarga ayah datang bersama barang-barang dan pelayan, bukan main girang rasa hati Hyong. Keadaan tempat ini sungguh tepat sekali untuk pelaksanaan siasatnya. Sunyi tidak ada orang lain kecuali Nielka berdua. Dia mengikuti Nona itu masuk ke ruangan sebelah dalam dan dia melihat bahwa rumah ini memang besar, mempunyai banyak kamar. Mari, silakan duduk dan berikan buntalan itu kepadaku, Lo Wung Hyong, kata Nona itu setelah mereka tiba di ruangan sebelah dalam yang luas di mana hanya ada beberapa buah kursi dan sebuah meja besar. Long Ti merasa betapa jantungnya berdebar semakin kencang. Dia tidak pernah mengalami ketegangan seperti ini. Biasanya, biar ada maksud membunuh orang atau melakukan perbuatan apapun, dia bersikap tenang saja. Akan tetapi entah mengapa, sekali ini dia merasa amat tegang dan buntalan itu mengeluarkan bunyi ketika dia letakkan di atas meja, Tanda bahwa tangannya agak gemetar. Nanti dulu, Siocia, buntalan ini akan saya serahkan kepada Nona kalau uang tanggungan saya berikut ongkos pengiriman yang 50 C lemas itu Nona serahkan dulu kepada saya. Nona bangsawan itu tersenyum manis dan kembali lonti seperti merasa pernah melihat mulut yang amat menggairahkan itu. Ah, tentu saja, tunggu sebentar, kata Nona itu dan saking tegang dan gembiranya, Long Ti telah melupakan lagi perasaannya itu. Nona itu memasuki sebuah kamar dengan langkah berlenggang lengkuk amat menggairahkan dan pada saat itu Low Ti nambah rencananya. Sayang kalau Nona itu dibunuh begitu saja, pikirnya, sayang tubuh yang demikian indah, wajah yang demikian cantik. Malah M tadi dia merencanakan untuk membunuh Nona bangsawan ini, karena... Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa nona ini berhubungan dengan dia, tidak ada yang tahu bahwa nona ini menyuruh dia mengirim harta pusaka itu. Kalau dia dapat membunuh nona itu dan melenyapkan mayat dan bekas-bekasnya, tentu dia akan selamat. Biarlah harta pusaka itu hilang dirampok orang. Setidaknya dia akan dapat memperoleh kembali rumahnya dan isinya, bahkan menerima pula upah 50 cile emas malah petaka yang menimpa dirinya akan berubah menjadi keuntungan. Dan kini, melihat wajah itu, melihat lenggang itu, dia menambahkan perkosaan pada rencananya, akan memperkosa dulu nona bangsawan itu sepuasnya sebelum membunuhnya. Nona itu muncul kembali dari dalam kamar, membawa dua buntalan. Ia meletakkan dua buntalan di atas meja, lalu membuka dua buntalan itu. Mata Long bercahaya ketika dia melihat uangnya, uang tanggungan hasil penggadai on rumah, berada di buntalan besar, sedangkan di buntalan kedua nampak berkilauan emas batangan 50 tail. Nah, ini upah 50 cel emas, low Wong Hiong. Dan ini uang tanggungan muku kembalikan, di dalamnya sudah kusisipkan uang bunganya. Sekarang perlihatkan harta pusaka itu kepadaku, Hendak kulihat apakah masih lengkap, sesuai dengan catatan ini, tanpa bicara, Long Timi dorong buntalannya, mendekatkannya kepada nona itu. Buntalan dibuka dan nona itu terbelalak, lalu menatap wajah Long Ti, Long Hyong, apa artinya ini ia menuding ke arah tumpukan batu koral yang berada di dalam buntalan. Sepasang mata yang sejak tadi bersinar-sinar aneh itu kini mencorong dan wajahnya membayangkan kebengisan yang menyeramkan. Dia mendekati ona bangsawan itu dan menyeringai bengis. Hehe, artinya bahwa engkau akan mati di tanganku dan tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi di antara kita setelah berkata demikian. Dia menerjang ke depan dengan kedua lengan di pentang lalu menyambar ke depan seperti dua kaki depan harimau menubruk kelinci. Dia membayangkan bahwa sekali tubruk saja tentu dia akan dapat menangkap nona itu dan akan diperkosanya di situ juga sebelum dibunuhnya dan mayatnya akan dikubur di belakang rumah malam nanti setelah gelap. Akan tetapi, Betapa kagetnya ketika dia melihat Nona itu berkelebat ke samping dan tubrukannya mengenai tempat kosong. Nona ini telah mampu mengelak dari tubrukannya tadi dengan gerakan yang amat lincah. Dengan penasaran, Long Ti lalu membalikan tubuhnya dan menyerang lagi, lebih cepat dan dengan loncatan, menerkam ke depan. Dia sudah memperhitungkan bahwa Nona itu tentu tidak akan mampu menghindarkan diri sekali ini, karena selain cepat, juga terkamannya itu kuat, dan kedua tangannya menyambar dari kanan kiri menutup jalan keluar bagi lawan. Akan tetapi untuk kedua kalinya dia kecelik karena tiba-tiba saja tubuh nona bangsawan yang kelihatannya lemah lembut itu sudah berkelebat ke belakang. Tuberukannya luput dan nona itu sudah lenyap menghilang ke dalam sebuah kamar dan menutupkan daun pintunya dari dalam. Hahaha, hendak lari kemana kau? Kedala M. Kamar, hahaha. Kebetulan sekali, Lauti tertawa mengira bahwa calon korbannya itu melarikan diri ke tempat tidur. Dengan beberapa kali loncatan saja, dia sudah berada di depan pintu yang tertutup. Sekali menendang, daun pintu itu roboh dan dia pun meloncat ke dalam. Sebuah kamar kosong, dan ada sebuah pintu tembusan ke belakangnya. Dia menerjang pintu ini dan ternyata menembus ke sebuah lorong yang kosong pula. Long Ti merasa penasaran, mencari-cari. Banyak kamar di kanan kiri lorong dan dia membuka daun pintu kamar-kamar itu satu demi satu. Akan tetapi semua kamar itu ternyata kosong, tidak ada isinya, belum ada perabot. Kamarnya dan Nona, bangsawan, itu tidak nampak bayangannya. Terpaksa dia kembali ke ruangan tadi melalui kamar yang daun pintunya diruntuhkannya tadi dan di dekat meja di dalam ruangan itu kini telah berdiri seorang yang membuat jantungnya seperti berhenti berdenyut. Seorang bertubuh semampai yang mengenakan pakaian serba hitam dan memakai topeng hitam pula, orang yang pernah merampas harta pusaka itu dan merobohkannya di kuil tua. Wajah Pi yang hitam menjadi agak pucat dan dia merasa gentar sekali. Akan tetapi, orang itu berdiri di dekat Nija dan dua bungkusan uang dan emas telah dikumpulkannya di atas meja di dekatnya. Jelaslah bahwa orang berkedok itu akan merampas pula dua bungkusan berharga itu, dan habislah kesemuanya untuk dia. Rumahnya habis, tidak ada sepeser pun di sakunya. Dan dia masih akan dituntut pula oleh Nona Bangsawan yang kini telah menghilang entah kemana, dan semua barang berharga itu telah dirampas. Dia orang berkedok yang berdiri di depannya. Ini orang inilah biang keladi kejatuhannya, semenjak mengganggu rumah hartawan yang dilindunginya. Orang inilah yang mencelakakannya. Teringat akan itu semua. Long Ti menjadi sedemikian sakit hati dan marahnya sehingga dia mengeluarkan suara teriakan yang terdengar seperti gerangan seekor binatang buas dan dia pun sudah menerjang ke depan sambil melolos dan menggerakkan senjata cambuknya. Akan tetapi, Kim Chui Hang yang kini menjadi orang bertopeng hitam itu tidak mau membuang waktu seperti ketika ia melayani Long Ti di kuil tua. Dengan gerakan aneh Tubuhnya menyelinap di bawah sinar cambuk dan tahu-tahu tangan kirinya sudah menangkap ujung cambuk itu. Tangan kanannya menotok ke depan, disusul kaki kanan yang menendang ke arah lutut kiri lawan. Serangan ini sangat cepat dan tak terduga-duga oleh Ti. Dia mencoba untuk menarik kembali senjatanya, namun cambuk itu tak dapat terlepas dari pegangan tangan lawan. Sedangkan tangan kanan lawan sudah menyambar dengan totokan ganas ke arah pergelangan tangan kanannya. Untuk menyelamatkan tangannya, terpaksa dia melepaskan cambuknya dan meloncat ke belakang menghindarkan tendangan lawan. Dalam segebrakan saja kini cambuknya sudah berpindah tangan. Tar-tar-tar kini cambuk itu meledak-ledak dan menyambar-nyambar, seperti ular-ular mimatuk -ular matuk ujung cambuk itu menyambar ke arah berbagai jalan darah penting di tubuh Lowki. Tentu saja orang ini terkejut dan sibuk sekali, berusaha mengelak, namun datangnya serangan cambuk yang bertubi-tubi itu terlampau cepat baginya sehingga akhirnya, dia pun terpelanting roboh dan tak mampu bergerak lagi karena jalan darahnya tertotok, seperti keadaannya malam tadi di kuil tua adalah M. Hutan. Ia hanya rebah miring dan memandang dengan mata melotot tanpa dapat menggerakkan kaki tangannya yang menjadi lumpuh. Sinar matanya penuh kebencian kepada orang berkedok itu. Cui Hang Mi mandang kepada korbannya melalui lubang di topengnya, sepasang matanya berkilat-kilat penuh dendam. Kemudian dia berkata, Long Ti, engkau jahanam keparat yang paling busuk di dunia ini, karena itulah maka aku hendak menghukummu sesuai dengan kejahatanmu, karena sudah putus asa dan tidak berdaya, Long Pi menjadi nekat. Iblis keji, siapakah engkau cuihang mengeluarkan suara dengusan mengejek? HMM, engkau ingin melihat istrimu diperkosa di depan matemu, seperti yang sering kali kau lakukan? Engkau ingin melihat anak-anakmu dibunuh di depan matamu, seperti engkau membunuh mereka? Tunggu sebentar dan Cui Hang lalu meninggalkan Long Ti, Mi masuki sebuah kamar. Long Ti tertegun dan diam dia merasa ngeri. Orang berkedok itu kejam seperti binatang buas, jahat seperti iblis, dan dia ya tidak. Tahu apa yang dimaksudkan oleh orang itu, ucapan yang membuat hatinya gelisah dan jantungnya berdebar penuh ketegangan. Tak lama kemudian, orang berkedok ini muncul lagi dari dalam kamar itu, dan Loo ti merasa jantungnya seperti akan copot karena berdebar keras sekali ketika dia melihat istrinya dan dua orang anaknya berjalan di samping si kedok hitam itu. Ayah dua orang anaknya itu, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang usianya baru enam dan empat tahun, memanggilnya dan lari menghampirinya, lalu berlutut di dekat tubuhnya. Akan tetapi istrinya hanya berdiri saja memandang dengan kedua mata berlinang-ain sinir mata. Long ti, inilah istri dan anak-anakmu. Engkau tentu ingin melihat istrimu diperkosa orang, bukan oleh satu orang, melainkan akan kudatangkan empat orang untuk memperkosanya, dan melihat anak-anakmu dibunuh di depan matamu, bukan wajah yang hitam itu menjadi pucat. Dia mencoba untuk menggerakkan kaki tangannya namun tak berhasil. Tidak, tidak, jangan ganggu mereka, dia meratap. Hmm, di mana kekerasan hatimu? Di mana kekejamanmu? Engkau terlalu sering membunuh orang begitu saja, di depan mati orang-orang yang mencintanya, dan engkau selalu sering memperkosa wanita, juga di depan orang-orang yang mencintanya. Kenapa sekarang engkau meratap agar istrimu jangan diperkosa di depan matamu dan anak-anakmu dibunuh di depan matamu?